hari ke-14 di fasa kedua. Hello, hi, assalamualaikum. Selamat kembali ke channel aku. Hari ini hari Selasa, 14 April 2020 bersamaan dengan hari ke-14 di fasa kedua ataupun hari ke-28 lah keseluruhan fasa. Dan sepatutnya hari ini hari last kita dalam fasa PKP ni lah, tapi disebabkan kita punya graf agak mendata dan ada peningkatan lah, maksud aku untuk sembuh tu. Jadi ada eloknya kita extend lagi lah kita punya PKP ni untuk fasa ketiga yang bermula pada hari esok. Jadi aku harap korang semua sihat dan ikut peraturan macam biasa, basuh tangan, jaga kebersihan, dan kalau ada simptom pergi check lah. Jadi kat taman aku ni boleh dikatakan dah red zone sebab tiba-tiba ada case spike meningkat naik semalam. So hopefully family aku dan aku harapnya semua sihat dan dijauhi wabak ni lah. Waktu sekarang lah 2.39 petang. Cuaca agak panas dan angin agak kuat juga pada waktu ni. Dan kelihatan ada juga lah kereta-kereta. Itu kereta KKM. Oh, aku lupa nak kasi tahu yang dekat belakang sana ada masjid dijadikan pusat untuk check up. Ada satu family inilah yang disyaki terlibat dengan penyakit ni. Jadi aku harap semuanya okey dan terima kasihlah pada semua frontliners yang bertugas. Baiklah, jadi kita akan tengok sikit statistik hari ini untuk kes hari ini, di mana kes baru adalah sebanyak 170. Kes sembuh, ini good news sikit, sebanyak 202. Tapi untuk kematian pula kali ini, untuk hari ini adalah 5 kematian. Jadi sama-sama kita ucapkan takziah lah kepada keluarga yang mengalami kematian tersebut. Dan dekat sini aku ada satu info terbaru dari kita punya MKN atau Majlis Keselamatan Negara, di mana mulai besok polis tidak akan lagi beri tumpuan kepada kenakan kompaun RM1,000 kepada pesalah ingkar PKP. Sebaliknya mereka akan direman dan dihadapkan ke mahkamah. Sebab denda RM1,000 tu ramai yang tak takut. Sebab tu lah ramai, masih banyak lagi orang kat luar. Jadi macam biasalah pesanan aku, jaga kebersihan diri, basuh tangan dan pandai-pandai korang lah. Aku dah biasa pesan kan. Aku rasa sekarang time macam ni, aku rasa mana yang dah dapat VPN tu mesti dah dapat. So korang gunakanlah duit tu sebaik-baiknya. Dan aku ada dapat satu link tadi untuk kita semak status KWSP iLestari. So kalau korang mana yang dah apply tu, korang boleh check kalau dah lulus ke belum. Jadi aku akan post link dekat bawah ni lah, kat bawah, korang klik kat situ. So nanti korang boleh check lah status korang punya application. Hari ni dah hari terakhir kita di fasa kedua. Jadi untuk hari besok ataupun fasa ketiga di hari pertama, sama-samalah kita menjalani tempoh ni dengan lebih bagus daripada dua-dua fasa sebelum ni. Dan sama-sama kita berdoa supaya benda ni semua dapat kembali pulih seperti sedia kala, supaya kita dapat menjalani hidup kita dengan normal balik macam dulu. Dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Peace.